Simulator, game kesukaan aku nih guys. Kesukaan kalian juga gak nih? Karena video kali ini aku akan ikutin permintaan kalian, yaitu mengalahkan UFO. Kira-kira Sakura ini bisa gak ya teman-teman? Yaudah langsung aja kalau gitu kita ganti bajunya ya. Nah, dia masih pakai baju sekolah. Karena kan di video sebelumnya Sakura ini sama Chika lagi gosip kalau misalkan penjaga sekolah atau kepala sekolahnya itu ternyata siluman ular. Tapi kalian tungguin aja video selanjutnya karena akan ada sesuatu lagi yang akan aku tunjukkan ke kalian. So, teman-teman kalau gitu kita langsung aja fokus ke sini dulu. Kita akan ganti baju Sakura nih. Jadi jangan pakai seragam ya. Kayaknya aku akan coba baju ranger deh guys, karena aku belum sama sekali pakai pakaian ini. So kalau gitu teman-teman, ini kan gak bisa diganti-ganti ya selain warnanya. Aku sih pengennya yang ini aja, gak apa-apa. Rambutnya juga gak bisa karena kan dia ketutup sama helmnya kan. Ya udahlah, udah begini aja. Kalau gitu kita mulai misinya, oke? Kita mulai nih teman-teman. Lihat Sakura Niku Ranger, keren banget. Wih, kamu udah punya senjata Sakura nih. Wah, ini kayaknya pistol aku yang kusimpen nih guys. Jadi kalian lihat deh, di sana di atas itu uang aku ada 149.000. Wah, banyak banget. Dari hasil ngumpulin itu loh, ngelawan monster bear. Terus aku ambil di beberapa tempat yang udah aku tahu yang ada uangnya. Jadi kali ini teman-teman, kita langsung aja cari senjata ya, karena kalau dilihat senjatanya Sakura ini hanya punya pistol. Jadi kita langsung aja ke Yakuza Himawari. Tapi aku mau setting dulu ini jadi off enemy-nya, karena aku mau ke sana mau ambil senjata. Ayo Sakura nih. Kamu mau naik mobil? Masa jago naik mobil? Apalah ya, biar keren sedikit. Cila, Sakura nih awas. Tuh kan, untung aja kamu gak ketabrak. Aduh. Makanya jadi orang gak boleh terlalu GR Sakura nih. Oke guys, ini langsung aja kita belok ke kanan. Eh kok ke kanan? Ke kiri guys, maaf. Maksudku ke kanannya ke sini nih. Ngeles aja ya aku ya. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Nah, sebenarnya sini ada basoka, tapi aku nggak mau ambil basoka. Oke, kita nggak usah melipir aja pelan-pelan. Oke, kita langsung naik ke atas. Waduh, terlalu tinggi Sakura nih. Yuk, kalau gitu kita langsung masuk ke sini dan ambil senjatanya. Gimana kak itu? Nah, aku pengen ambil ini guys, shotgun. Kita pakai ini aja ya teman-teman. Oke, kalau begitu aku sudah ambil senjata. Lebih baik kita keluar sekarang juga. Nah, kita keluar ya guys. Tapi teman-teman, by the way, aku nggak mau pakai mobilnya Sakura nih. Masa mau lawan UFO, mobilnya unyu-unyu banget sih. Kita tinggalin aja mobilnya ya. Aku mau cari ini aja, motor. Kita ambil motor aja guys di sini. Ini dia nih, motor super nih, mantap. Oke guys, kita naikin. Yap, sudah. Terus habis dari sini aku pengen ke harbor dulu ya guys, karena mau isi senjata. Pelurunya shotgun tuh gak terlalu banyak, cuma 15. Aduh, untung aja gak kena lagi. Ahli juga nih Sakura ini, ngendarin motornya mantap. Udah jadi Power Ranger. Go go Power Ranger. Itu bukan sih. Setahu aku ya. Aduh, enaknya jalanan ini indah sekali. Coba kita lihat apakah ada harbor. Ini harbor sih guys, maksud aku sebutnya itu dealer. Aduh, tuh dealer tuh sudah menunggu Sakura nih. Cila, halo dealer. Siapa kamu? Tenang dealer, ini Sakura nih, Power Ranger si jagoan cantik. Oh, Kak Sakura nih. Nah gitu dong, manggilnya Kak Sakura nih. Yaudah, aku mau beli senjata dong dealer. Eh, pelurunya maksudnya. Yaudah, shotgun ya? Oke, shotgunnya mau berapa? Kayaknya yang banyak aja, coba kita lihat peluru kita. Nah, sudah tambah guys, kita bikin jadi banyak ya. Oke, Sakura ini uangnya banyak guys, sultan. Jadi kita bisa beli berapapun yang dia mau. Kita lihat teman-teman, udah dapat berapa nih. Dealer, kamu masih punya senjata lagi? Masih banyak, sampai habis juga gak apa-apa uangnya. Eh, keenakan dia ya guys. Aduh, dasar nih dealer godain Sakura nih cuma buat modus biar beli doang. Dasar, tapi diajakin kencan gak mau sama Sakura nih. Karena kayaknya dealer tahu ya guys, Sakura nih tuh hanya milik Sakura nih. Gila, sakit banget sih. Oke, udah berapa nih? Udah 700 guys, kita bikin aja senjatanya jadi 1000. Terbanyak nih teman-teman. Oke deh, ini sudah jadi berapa? Hayo. Nah,
cukup belum? Kok banyak banget sih dealer? Nah, sudah. Oke, teman-teman, makasih ya dealer ya. Oke, guys. Ini senjata aku sudah ada 1000 peluru. Terus aku juga akan ke cake shop dulu untuk beli makanan ya, teman-teman. Supaya nanti aku beli isi darah. Jenglotin senjata. Halo, Mbak Cico. Saya mau beli dong kuenya. Kita beli yang paling mahal, guys. Supaya nanti kalau aku KO, kita bisa makan. Oke, aku beli yang paling mahal. Sakura cake. Iya, elah. Sakura cake. Aduh, udah cukup ya? Oh iya, gak bisa penuh. Udah full, Sakurani. Maruk banget. Yaudah, Mbak Cico. Makasih ya. Sama-sama, Sakurani. Yuk, kita balik lagi ke harbor. Kita ambil motor aku, guys. Jangan dikasih ke dealer. Dinaikin sama Sakurani. Aduh, Sakurani. Banyak tingkah dia lama-lama nih, guys. Oke, guys. Kalau gitu, kita langsung aja menuju ke mana ya? Kayaknya ke rumah Sakurani atau kita ke tengah-tengah aja dulu, karena kalau di lautan takutnya nanti petanya nggak kelihatan kalau misalnya kita mau ngelawan UFO. Oke, apa kita makan takoyaki dulu? Aduh, tapi udah cukup sih, uangku tinggal 37.000. Kita berhenti di sini aja deh. Oke, atau kita berhenti di sekolah aja? Boleh deh, di gerbang sekolah ya, di sini. Sip. Oke, teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai misinya ya. Kita tekan di atas ini ya, sebelah kiri, dan klik UFO mission. Tunggu. Sebelum itu, teman-teman, aku aktifin dulu dong sistem setting enemy-nya. Jadi kita ada onin. Tapi kayaknya, guys, jangan taruh di sini deh motorku, nanti hilang diambil sama mbak-mbak kuning yang hitam. Itu muter-muter di situ doang deh kayaknya deh. Aku sebenarnya juga kepo sih dia di mana. Oke, parkir sini dulu aja deh. Nanti aku buatin ya, teman-teman, videonya, sabar. Nanti paling aku uploadnya ada di channel Ani Ngegame ya. Makanya kalian jangan lupa subscribe channel Ani Ngegame, karena di situ aku juga upload video Sakura loh. Oke, kita langsung mulai aja misinya ya. Bismillah, semoga menang Sakuraniko. Mantap. Oke, guys, siap-siap. Nah, gesek. Ini UFO-nya, dimanakah dia? Nah, dia nih, guys, di atas. Siap, kita tembak ya, teman-teman. Tapi ini harus dipasin dulu deh. Maju dulu deh kita lihat dulu ya. Tembak Sakurani. Nah. Ikut dia gak bergerak sih, teman-teman. Kenapa? Oh, atau dari bawah sini tembaknya? Oh, atau dari atas? Masa dideketin sih? Hah? Seriusan? Begini caranya? Coba. Kok dia ada yang keluar? Apaan tuh, guys? Anak-anaknya keluar! Aduh! Sakurani, awas! Sakurani, awas! Kamu ini dong, tepat sasaran dong. Mana keahlian kamu punya senjata? 1000 senjata, masa? Langsung kena gitu sih. Aduh, guys. Tenang. Sebentar, kita makan dulu, kita makan dulu. Nah, udah. Awas, Sakurani, awas. Aduh, awas, guys, awas. Nah. Kena kamu. Kita tembak. Aku lupa, guys. Motornya Sakurani tadi ke mana? Oh, di convention store. Oh, kita balik ke sana aja dulu. Ke ini aja dulu. Aduh, motor aku. Aduh. Ternyata, guys, kurang tepat sasarannya. Nah. Motor super kamu deh sebelum kamu ketembak lagi. Aduh. Ampun.
jauh terus tembak. Maju Sakurani. Monsternya yang warna merah tuh gak kelihatan ya, Bu. Nih, dari atas sini tuh dia tuh diem aja. Wah, wah, aku diserang dari atas, teman-teman. Wah, parah banget mainnya keroyokan. Awas Sakurani, aku rasa kamu harus naik motor ini deh. Karena enggak bisa. Dia tuh banyak banget pelurunya deh. Aduh, lebih dari 1000 kayaknya, guys. Ayo, sini kalian semua turun. Maju sini, maju. Kena kamu. Ah, ini dia nih. Oh, ternyata kalian pada muncul di sini. Baik. Bentar ya, guys. Nah, jatuhan semuanya badan di dedo. Sakurani, naik dong, jangan turun. Gimana sih? Aduh, ini kok gak habis-habis ya, guys? Aduh, guys, gimana ini? Aduh, ampun. Banyak banget ini dia, guys. Aduh, kok Sakurani gak KO ya? Mana dia, mana dia?
37.000. Tapi sebenarnya tambah banyak sih guys. Tambah banyak atau enggak ya? Jadi aku dapat 100.000 yen. Seneng banget loh guys. Aku bisa menangin umum mission kedua kali ini. Gimana menurut kalian? Aku udah lumayan jago gak ya? Sedikit agak-agak bangga gitu teman-teman. Karena Sakura ini jago banget sih nembaknya. Aku akuin dia udah mulai belajar untuk mengendalikan emosinya untuk kayak nembak-nembak kayak gitu. Kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu aja. Buat kalian yang mau tantang aku atau challenge aku, Kak, coba dong challenge misi ini lagi, boleh komen aja di bawah. Atau kalian mau aku buat video seperti apa, komen juga. Nanti aku akan buatin ya teman-teman, tapi satu-satu. Pokoknya sabar aja dan terus support aku dengan cara like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga Ani Ngegame ya. Kalau begitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video game selanjutnya.